Kota, hujan yang mengguyur ibu kota Jakarta membuat Jakarta kembali banjir. Dan dampaknya, kemacetan pun terjadi di mana-mana. Jalan tol maupun juga non-tol, semua macet. Di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari membuat lalu lintas macet total. Hujan deras yang kembali mengguyur membuat jarak pandang pengguna jalan menjadi terbatas dan akibatnya kecepatan kendaraan pun diperlambat. Guna menghindari kemacetan, banyak pengendara yang nekat untuk menerobos jalur Trans Jakarta dan bahkan menggunakan trotoar jalan. Selain itu, di jalan protokol, kemacetan juga terjadi di jalan tol, seperti yang terlihat di jalan tol dalam kota arah Slipi menuju Cawang. Kendaraan hanya bisa bergerak pelan. Di Jalan Mangga Dua Raya, hujan deras yang mengguyur menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di jalur bisnis Jakarta ini. Akibatnya, lalu lintas macet parah. Kendaraan yang melintas banyak yang melewati jalur bus Transjakarta.